Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kita doakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang hari ini berhalangan sholat Jumat, apabila sedang sakit disembuhkan sakitnya, dan yang dalam perjalanan dilancarkan perjalanannya sehingga sampai di tujuan dengan selamat. Tidak lupa, marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju zaman yang serba modern dan canggih seperti sekarang ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Fa inna khairu zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal ketika kita menghadap Allah itu adalah bekal takwa. Inna akromakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bangsa Indonesia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang penuh dengan keanekaragaman, yang penuh dengan kebinekaan, baik dari segi suku, agama, ras maupun golongan. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, 714 suku, lebih dari 1.100 bahasa lokal, 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, 6.524 kecamatan, dan 76.630 desa atau kelurahan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita semua harus mensyukurinya. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan aku tambahkan nikmat itu. Tetapi siapa yang ingkar, yang kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dengan keanekaragaman tersebut, tentu masing-masing suku, masing-masing agama, masing-masing ras dan golongan memiliki karakteristik tersendiri. Lantas bagaimana supaya kita yang hidup di Indonesia ini bisa hidup bersama, bisa hidup bersatu dalam perbedaan itu? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Wahai manusia, sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan kamu dalam bentuk berbangsa-bangsa, dalam bentuk bersuku-suku, adalah dari jenis laki-laki dan jenis perempuan adalah lita'arofu, supaya kita saling kenal-mengenal. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan inna akromakum indallahi atqakum, yang paling mulia sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Agar kita bisa hidup bersama dalam perbedaan, maka tentu kita perlu memiliki semacam fikih toleransi yang menurut Muhammad Al-Tabi
ada 5 tingkatan untuk membangun hubungan yang harmoni antar umat beragama. Yang pertama adalah at-ta'aruf, saling kenal mengenal, baik secara sosial, secara kultural, secara teologis, yang kalau kita saling memahaminya maka akan bisa menimbulkan harmonisasi. Kita sendiri sebagai sesama umat Islam, ketika sholat Idul Fitri pun berbeda. Ada yang di lapangan, ada yang di masjid. Ketika sholat Tarawih pun berbeda. Ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat. Begitu juga ketika sholat subuh, ada yang memakai kunut, ada yang tidak. Maka di sini kita harus tidak hanya kenal, tapi juga kita saling memahami. Sehingga dengan memahami itulah kemudian kita bisa saling kenal, yang kemudian saling sayang menyayangi satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah at-tafahum, yakni bahwasanya masing-masing agama, suku, golongan, ras memiliki doktrin, ritual, sistem moral, adat istiadat, kepemimpinan, sistem sosial yang berbeda-beda dan unik. Contoh misalnya, ajaran Islam menganjurkan kita untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain, menghormati orang tua. Tetapi kalau kita lihat cara menghormati orang tua di antara orang-orang yang ada di Indonesia, sekalipun substansinya sama, tetapi kadang dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Misalnya kalau orang Jawa harus sungkeman kepada orang tua, tapi di tempat lain hanya cukup salaman, cium tangan, selesai. Substansinya adalah sama. Maka ketika terjadi pernikahan antar suku sekalipun berbeda agama, di situ akan ada pengalaman yang menarik dari masing-masing pasangan tersebut. Inilah yang disebut dengan at-tafahum. Jadi kita saling memahami satu sama lain. Karena dengan saling memahami itu, maka tanpa harus menggerus keimanan dan identitas lainnya, keyakinan yang kuat akan melahirkan sikap saling menghargai dan mengasihi kepada sesamanya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah at-tarahum, yakni saling mengasihi satu sama lain. Tidak hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga harus menembus batas kelompok, ras, etnis, suku, dan agama lain. Dengan cara saling mengasihi, dapat ditumbuhkan rasa simpati dan empati yang dirasakan dan dialami oleh orang, kelompok, dan penganut agama lain. Misalnya, kalau ada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air mengalami musibah seperti yang terjadi di Konawe Selatan, Konawe Utara, yang sudah berhari-hari mereka mengalami musibah banjir, atau beberapa bulan yang lalu terjadi tsunami di Selat Sunda dan di Lampung, kita membantu mereka tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya, dan tanpa melihat golongannya. Sehingga kemudian Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara yang memiliki kepedulian sosial tinggi warga negaranya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari sifat at-tarahum, yakni adalah saling menyayangi satu sama lain. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah at-tadhamun, saling bersinergi membangun solidaritas satu sama lain. Kita tidak hanya sama-sama kerja, tapi kita juga harus bekerja sama. Karena tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya gotong royong, sulit untuk membangun sesuatu itu adalah dengan penuh keberhasilan. Tentu kita tidak akan tega jika ada teman sejawat, sekampung, senegara yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan mengalami kesusahan, kesulitan, di bawah tekanan oleh siapapun, seperti ketika terjadi bencana alam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan.
Ini artinya bahwa sinergisitas kita sebagai bangsa, sebagai warga negara adalah penting dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Lidi kalau hanya satu, dia tidak bisa berfungsi maksimal. Tapi kalau sudah diikat menjadi sapu lidi, maka dia bisa menyapu halaman, bisa menyapu lantai dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kelima adalah ataya susulimi, yang ini adalah hidup berdampingan secara damai. Akumulasi dari tergabungnya empat sifat tadi, yakni adalah ta'aruf, tafahum, kemudian tarahim dan tadamun tadi, secara etnis, ras, kelas, agama, dan kepercayaan di atas, maka jika dikelola dengan baik, terhimpun dan terajut dengan rapi dalam hati sanubari seluruh anggota masyarakat, seluruh warga bangsa Indonesia, maka akan menjadi modal kultural dan modal sosial yang kuat dan tak ternilai harganya. Jika itu dapat terlaksana, maka masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang menjadi tujuan Muhammadiyah didirikan itu adalah akan terwujud. Kita bisa melihat toleransi itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga misalnya dalam bentuk makanan. Contoh misalnya, soto kudus yang asli itu adalah menggunakan daging kerbau. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan Sunan Kudus terhadap penganut agama lain yang menganggap bahwa daging sapi atau hewan sapi adalah memiliki kemuliaan. Itu dalam segi makanan. Kalau kita pergi ke Kudus misalnya, menara Masjid Kudus itu adalah hampir mirip desain bangunannya adalah dengan menara yang ada di Cina atau Tionghoa. Ini adalah bukti bahwa para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini, para penyebar agama Islam di Indonesia ini telah memberikan contoh yang baik, sehingga kemudian tugas kita bersama untuk melestarikannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jika tadi di khutbah pertama kita telah tahu bagaimana agar kita bisa hidup bersama dengan di tengah perbedaan, hidup bersama di tengah keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan, maka pada khutbah yang kedua ini saya ingin membacakan satu surat yang sangat pendek, yang biasanya ini menjadi surat favorit kalau kita sholat, karena bacaannya sangat singkat dan padat. Dan dulu kalau kita sekolah di madrasah, biasanya selesai sekolah oleh para guru, para ustadznya untuk membaca surat ini. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Sebagian ulama menerjemahkannya adalah demi waktu asar. Waktu asar adalah waktu ketika matahari akan tenggelam. Itu juga adalah peringatan bahwa berarti akan terjadi pergantian dari siang menuju malam. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya semua manusia itu adalah dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa yang disebut dengan orang yang beriman adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita. Dan yang paling berat adalah wa a'malu bil arkan, melaksanakan dengan amal perbuatan. Itulah mengapa sering terjadi pecah kongsi antara ucapan dengan perbuatan. Yang kedua adalah wa amilus solihah, yakni adalah orang yang beramal soleh.
amal soleh harus kita segerakan, harus kita lakukan. Sebab itu menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah watawasaw bisab. Nasihat, menasehati dalam kesabaran. Kesabaran ini penting sebab kesabaran adalah bagian dari Allah untuk menguji sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah watawasaw bil haq, yakni orang yang nasihat menasihati dalam kebaikan. Kita tidak boleh berhenti, tidak boleh lelah untuk mengingatkan saudara-saudara kita, saudara-saudara kita terutama dari keluarga kita, dari teman terdekat kita, untuk selalu senantiasa melaksanakan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga adalah bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa memohon ampunan kepada Allah, memohon petunjuk jalan yang lurus, dan memohon agar kita semua diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Inna syakoribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin, fangsurna 'alal qaumil musyrikin, fangsurna 'alal qaumil dzalimin, fangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana hab lana min aswazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.